ke Serang nya. Ai Serang mah ieu kan. Langsung yuk. Langsung. Jadi. Kawan-kawannya Desa Ganjarsari, Kecamatan Cikalong Wetan ya, Kabupaten Bandung Barat. Nanti lihat perkampungan di bawah sana ya, kawan-kawan. Ya, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang berlimpah, dilancarkan segala urusannya ya. Dilindungi Allah, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa buat penonton setia channel saya ya. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, diberi rezeki yang berlimpah, dilancarkan segala usahanya ya. Amin, amin ya rabbal. Ayo kita lihat ke ini ya, di bawah ini perkampungan ya. Ayo, Kampung Nagrak ini. Assalamualaikum. Bu ngiring ieu ya, videoan. Damang benernya ngiring ngaladegan ieu. Ya. Alhamdulillah. Ieu teh naon namina teh Kampung Nagraknya? Kampung Nagrak Desa Ganjarsari nya. Nunjukna bade ngarit ah ieu teh. Duh ningal ieu pemandangan di. Jadi di sini banyaknya pertanian. Dah iya mah enteh sanes enteh perkebunan nya. Wah iya mah jadi enteh kampungnya. Nu masing-masing ngaduhnya. Jadi di sini kawan-kawan. Kau deh. Jadi ini teh enteh kampung berarti ya. Bu nuhun bu. Ke bawah kita lihat lagi. Emang di sini kebanyakannya nih kawan-kawan walusiem di sini kawan-kawan. Di sini ada cuma ada tiga rumah kayaknya. Get on the deep.
bapaknya. Gue masih kecil. Tapi saya mau coba kesini. Nanti kesini dulu. Kemana, Dek? Tanya-tanya ke si bapaknya yang ada di kebunnya. Bu, jalan, Bu. Ya ngiring ya ya videoan nuju ngoret. Oh ngarit. Tuh ya ngiring ya. Abang ti raja. Oh nuju ngaritnya. Ngarit. Mau kau di sini kebanyakan mah. Terus domba. Jangan pak, jauh macu ah. Amang ya pak ngirim videoan. Dan kita ngobrol-ngobrol ini pak. Nanti tanya-tanya nih. Oh nu kamu nawan ya teh? Kamu walu? Oh iya mah hui boletnya. Oh iya kamu hui bolet kan. Tanya seperti ini kan. Di mana? Di raja wih mah. Oh, di raja. Iya, di Bonoi. Nya. Kebanyakan sih tani walusiem nya panya aja. Wah, teman ini cabai keriting nih, teman. Ini buat uyi bolet dia panya. Oh, di dema seseorang teh karena tani kayak waluhnya. Rencanya. Dan mereka ini mah rada arawis nih kan ya. Gue iya teh. Kayaknya kan mirah nih. Oh mirah ini pak? Ini lencah mah kok mirah ya mah. Ini sepintan gitu. Oh lencah mah rada sayanya hariananya. Karena prebun ya. Mohon pak, cing sehat ah. Ya pada kata mah tinggal. Ayo kita lihat nih. Ada kebun. Ini ada kebun ini keriting. Oh ini bukan teh perkebunan, teh kampung nih kawan-kawan ya. Di sini kebanyakannya. Oh ini keriting kawan-kawan. Nih ini pakai musa nih kawan. Ayo kembali lagi lihat perkembungannya. Ush, wah ini mah kapolnya banyak dia tangga kapolnya kena sekarang apun kira-kira apui. Yang kenanya mau aku ya. Oh ada warginya tuh. Raja Cipeuneuy ieu nya. Si Raja Cipeuneuy. Nya. Abi mah raja Raja Mandala. Oh, Bandung Barat nya, nya. Cipatat. Nya Cipatat nya. Aduh wargi di situ. Oh, sari teh. Aduh. Di Cipatat teh. Di Bungur mah nya. Nu caket Masjid Agung. Nya nya nya. Terang itu. Aku. Panun bisa nah kapal hidih lah. Ayo kita lihat lagi.
Lihat, ini anak-anak lagi main. Anak-anak lagi main di kolam. Si ibu lagi ngarit. Ya emang pekerjaan sehari-hari ini sampingan buat ibu rumah tangga ya. Kalau ibu rumah tangga, kalau di kampung ini sampingannya sebelum ini ya ngaritnya punya. Jadi double ibu rumah tangga sama buat ini buat makanan domba. Nuhun. Aya di ieu ya, seueuran, ayalah opatan. Iya, iya. Teh nuhun. Ayo kita lihat lagi ke atas. Oh, suka nanyain sapu gitu. Sopa. Oh, panangung jukut pengennya. Kawan-kawan, lihat nih indah sekali nih pemandangan kawan-kawan. Ini kan kita dari atas sana ya ke ini bawah. Emang ke sananya kawan-kawan. Nggak ada kampung lagi, kebun katanya kawan-kawannya. Nantilah nanti. Oh dia masih seratnya mereka ke kebunnya banyak. Nggak serang banyak. Ay serang mah ya kan sakit atau seur itu. Serang mah seur kan nyata bersama di pahan aja. Oh jantan ayam mah berbalik ke iya pangintarnya ke non walusiem lah lamun bahasa Indonesia nama. Nyawa lu rejet, lu sim. Jadi ini kawan-kawan sekarang ini padi sekarang cuma segini katanya kawan-kawan. Jadi tempatnya sekarang kebanyakannya diganti sama walusim nyapanya. Namun dia mah walu rejet punya. Rejet. Ini buat tanggungan nih kawan-kawan. Ayo jukutnya paling mana? Oh itu ya. Ayo kita lihat nih rumputnya nih buat makanan kambing atau domba ya. Sudah itu langsung duduk langsung. Langsung bawa ya. Sekarang padi itu udah jarang diminati berarti. Oh jadi misalnya ai mun parema mah nyapanya ka ieu teh merenan kapanena teh sabar bulan mun padi 7 ai waluh mah heuleut sadinten ka ieu. Jadi penghasilan teh mendingan tina waluh nyapanya. Jadi kawan-kawan, padi itu katanya 7 bulan 3 bulannya banyak baru kepanen, tapi kalau walusiem atau walus lejet gitu ya bisa 1 hari sekali ya 1-2 hari. Dua katiluna teh dipanen lagi katanya. Dua ketiga kalinya tuh bisa kepanen lagi, beda sama padi kawan. Makanya ini sini kebanyakan kawan-kawan padi itu udah diganti sama waluh nih, lejet
Bolsim.